بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh kepimpinan PAS kawasan, ahli-ahli jawatan kuasa MTD Kuala Ketil, yang berhormat Meja Mansur, adun bagi kawasan Kuala Ketil, para asatizah muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ucapan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan nikmat yang berterusan kepada kita, rahmat dan kasih sayangnya tanpa henti berada kita pada hari yang paling baik, matahari terbit. Kata Rasulullah, ialah yang terbitnya pada hari Jumaat. Dan hari Jumaatlah hari yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kiamat berlaku pada hari Jumaat. Maka untuk itulah kita hadir dengan nikmat sihat tubuh badan dan kelapangan waktu untuk sama-sama kita menambah bekalan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghisap kita
pada hari yang tidak ada keraguannya lagi. Dan seperti mana yang saya sebut pada bulan yang telah lalu, dua bulan lepas, insya-Allah bermula minggu ni, minggu kedua. Kita tukar minggu kedua. Dan seterusnya tiap-tiap bulan insya-Allah, saya akan mula mengupas biiznillah sebuah kitab yang dikarang oleh Yang Berhormat Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, kitab yang mengupas secara detail akan surah Saf yang ada di dalam Al-Quran, yang saya dimaklumkan pagi ini adalah kitab tu tapi tak banyak. Kitab At-Tibyan dalam menafsirkan Al-Quran surah As-Saff. InsyaAllah. So nanti insyaAllah pihak pengurusan akan cari yang lain atau foto stick tengok, supaya tuan-tuan muslimin muslimat ada kitab tu seorang satu. Kerana bila mengaji kitab ni, kena ada kitab. Bukan sekadar kita mengurniakan, Allah melimpahkan pahala yang banyak dengan asbab kita baca kitab. Tuhan punya kitab, pengarang kitab, tentulah pahala dia bergunung-gunung. Bukan sekadar itu, tetapi mengambil keberkatan daripada isi kandung dan mencari segala hikmah untuk kita menjadi benar-benar orang-orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan memulakan pada siapa yang ada kitab, kepada yang belum ada, dengar, kalau ada catatan buat catatan kalau boleh. Dan insya-Allah bulan depan semua ada kitab insya-Allah. Saya mulakan pada muka surat yang keempat, iaitulah kewajipan mengotorkan apa yang dikata. InsyaAllah kita akan mula membahaskan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga berdasarkan apa yang ditulis oleh Tuan Guru Presiden insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sadaqallahul 'azim.
Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Alangkah besarnya kemurkaan Allah bahawa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan. Huraian ayat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik, kita akan mula hurai. Semua makhluk yang berada di langit bertasbih, menyuci, memulia dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tersebut terdiri daripada langit. Baik, saya berhenti dulu di situ. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara kaedah, disiplin dan tata cara Al-Quran, ada di antara surah-surah di dalam Al-Quran yang bermula dengan bertasbih memuji Allah. Allah menyucikan zatnya yang Maha Agung. Ada surah yang mula dengan Sabbaha lillah, seperti surah ini. Ada surah yang bermula dengan Yusabbihu lillah, seperti suratul Jumu'ah. Ada surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Allah puji zat keagungan dia sendiri. Sama ada suratul Fatihah atau surah Fatir. Surah Fatir mula dengan Alhamdulillah Fatiris Samawati wal Ard. Segala puji bagi Allah. Ada surah yang mula dengan huruf-huruf hijaiyah. Nun, Sad, Qaf, Hamim, Yasin, Tasin. Ada yang tiga, Tasin, Mim, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Ada yang empat, Alif, Lam, Mim, Sad, Suratul A'raf. Ada yang lima, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Surah Maryam. Ini kehebatan Al-Quran. Di mana ulama membahaskan ia menjadi perkara yang menyebabkan musyrikin Makkah terkunci mulut
tidak mampu untuk menentang Islam, tidak mampu untuk mempertikaikan Al-Quran. Walaupun mereka pertikai juga, kerana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan permulaan surah-surah dengan huruf-huruf hijaiyah dan sebagainya, tidak lain untuk mencabar mereka. Kerana mereka kan pakar syair. Mereka hebat dalam ilmu syair. Kena seketul aja nun, terus tak boleh lawan dah. Tak tahu nak kepak belah mana. Hamim, tak tahu nak buat lagu mana. Tapi tahu ia bahasa Arab. Quranan Arabian, iaitu kalam lafzi. Di sisi Allah, kalam maknawi, qadim. Tidak berhuruf, tidak bersuara seperti makhluk. Hak kita baca ni kalam lafzi, kalam lafaz, Quranan Arabian. Dan kalau dibuka hijab, apa yang kita baca ni Quran ni, kalau Allah buka hijab, itulah yang ada di sisi Allah. Itu cara iman dia. Jangan kata pula apa hal pula Quran ni makhluk lah. Ada lam, ada ra, ada fathah, kasrah, dhammah, ada barih. Itu kan makhluk. Tulis pula atas kertas. Kertas tu pula makhluk. Kulit kayu, kayu makhluk. Oh, panjang sembang. Jenis merokok kuat lagu tu. Waktu kena faham. Kalam lafzi, kalam maknawi. Kena reti lelok. Mengaji tauhid. Sifat ma'ani Allah. Allah bercakap, berkata-kata. Qawnuhu mutakalliman. Sifat maknawiyah. Keadaan Allah yang berkata-kata. Ngerti sifat yang dinisbahkan kepada zat. Sifat tu duduk pada zat. Itu ada ma'ani. Itu sifat ma'ani. Kena mengaji lelok. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa semua makhluk dia di langit bertasbih, menyuci, memulia Allah. Antaranya kata Tuan Guru Presiden adalah langit. Kita tak dengar lah. Langit tu bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fis sama. Bila Allah sebut apa yang di langit, kejap lagi Tok Guru hurai. Pertama langit, tentulah langit yang kukuh dan gagah ini bertasbih memuji Allah. Nanti sampai masanya, idzas sama'u fatarat, sampai masanya langit ini akan hancur dan lebur. Oh, namanya kiamat. Idzas sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit pecah dan hancur, lalu kata langit, kami telah diperintahkan oleh Allah untuk hancur dan lebur. Itu bila sampai kiamat. Nak sebut, langit pun bertasbih. Satu. Kemudian, bulan. Bulan yang kita tengok. Bagaimana? Bulan yang kita baca Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Oh, bulan tu ada manazil. Dalam ilmu sains kita panggil gibbous. Bulan itu ada manazil. Manzilah. Tempat dia berhenti. Bulan adalah satelit yang mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi.
sama ada 29 hari atau 30 hari. Sebab itu kiraan qomariyah hanya 29 dan 30 sahaja. Tak ada 31. 31 Rajab mana ada? Sepak pungkak dia. Tak ada. Kok dia kata 31 Syawal, mana ada? 31 Disember ada. 31 Julai ada. Syamsiah ada sampai 31. Qomariyah 29 atau 30 bulan. Dia ada manazil. Manazil tempat dia berhenti. Awal-awal dia sabit. Dia panggil hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ayat 189 Al-Baqarah. Ha, tu ayat bulan sabit. Panjanglah cerita. Hilal sabit. Satu hingga berapa? 5 hari bulan. Dia jadi bulan sabit. Lepas tu dia bergerak. Dia pusing bumi. Dia bergerak. Dia jadi separuh. Itu nak masuk dah 10. Lepas tu dia bergerak. Dia jadi penuh. Itu penuh fahamlah. Bulan penuh. 13, 14, 15. Kemudian urjunil qadim. Dia kembali menjadi sabit semula. Lengkap sebulan. Dia pusing bumi. Subhanallah. Itu dia panggil tempat berhenti. Gibas. Atau tempat dia melalui fasa-fasa. Bulan mengelilingi bumi. Subhanallah. Bulan mengawal biiznillah pasang surut air laut. Tersentuh sikit sains basic. Dan bulanlah yang kalau kita sembang sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari, peranan paling utama dimainkan oleh bulan. Apabila berlaku gerhana matahari, cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Fi falaki yasbahun. Ahli falak boleh hitung, boleh kira. Sekian-sekian tarikh gerhana bulan. Sekian-sekian tarikh gerhana matahari. Selalu bila ahli falak sebut tu, kita pun tunggu. Dia jadi ke tidak? Masya Allah, jadi. Sebab bulan tu patuh pada Allah. Dia tak lawan Allah. Kira tu elok. Kita pun tunggu belah malam. Sekian-sekian time. 9 suku malam. Balik rokok tunggu bulan. 3 batang lah. Tak masuk lagi. Tak berlaku lagi gerhana. Tunggu punya tunggu. Jadi. Gerhana matahari. Apabila bulan berada di tengah-tengah. Matahari, bulan dan bumi dalam satu garisan. At par, parallel, selari. Ketika matahari memancarkan sinarnya, bulan piduk tengah-tengah. Dia blok matahari. Kita pun gelap di bumi. Dituntut kita solat. Dituntut kita solat sunat gerhana. Kenapa? Kenapa Allah suruh? Nabi ajar. Gerhana matahari. Peranan bulan. Bulan blok cahaya. Kita nampak hitam kan? Itu bulan tu. Dia blok cahaya. And then dia bergerak sikit. 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 Sepanjang selagi dia tak keluar daripada matahari tu, dia blok cahaya matahari. Katalah 2 jam. Dalam waktu tu kita dituntut solat sunat gerhana matahari. Persoalannya, kenapa? Pernahkah tuan-tuan tanya persoalan ini pada diri tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak tanya, kita buat aja. Tak kisahlah. Tapi sekadar ilmu, kenapa mesti tuntut sangat? Dengan khutbah dia sekali. Sebab hidup manusia ni tuan-tuan, tak ada cahaya matahari, kita mati.
Kulit kita perlu cahaya matahari. Dalam cahaya matahari ada vitamin D. Vitamin D untuk kulit. Tak ada cahaya matahari sakit kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau bercutilah ni. Kan angkatlah PKPB ni. Bak kata Datuk Seri Ismail Sabri, imbang antara ekonomi dan kesihatan. Sebab bila berlaku PKPB, Malaysia negara kehilangan sehari 300 juta ringgit. Tu yang tak boleh kepung lama-lama. 300 juta ringgit Malaysia hilang. Pelancongannya orang tak keluar. Minyak orang tak isi, dah tak keluar nak isi minyak lagu mana. Tol orang tak bayar. Gerai-gerai tepi jalan, highway. Tuan-tuan, terpaksa angkat. Walaupun kes gila wal babi. Kemarin 2,000 lebih. Tertinggi dalam negara kita Malaysia. Dan paling tinggi negeriku Selangor. 1,000 lebih Selangor. Tempat saya Gombak, 71 kes. Mampus. Aduh. Terpaksa angkat. Tu yang Datuk Seri kata, kita kena imbang antara ekonomi dan kesihatan. Itu yang lah duk pakat rata berjalan highway sampai jam. Kelas sekolah tak ada online. Online puak-puak tu tobat nak pi. Saya, jiran saya cikgu mengeluh. Cikgu ready lah dengan Zoom apa semua, dengan laptop. Seorang pun tak muncul anak murid. Ada anak murid muncul, muncul-muncul. Kata, "Sat, cikgu, nak pergi buka warung sat, ayah meniaga." Ada seorang tu, pi kedai mamak. Pi cari line internet, power punya. Duk kedai mamak. Seorang pun tak keluar, nak tertarik, peti canai balik. Yang kata online classes ni, letih budak-budak dengan cikgu-cikgu penin. Laporan nak kena buat, hantar kementerian. Allahu Rabbi. La rata berjalan, nak penin kita. Malam semalam Ustaz Dusuki Ahmad di masjid saya, Masjid Laguna malam tadi, dia sampai 8 suku malam. Dia kata jam dekat sungkai. Program lepas maghrib. Maghrib lah awal. 8 suku, 8.20 baru start. Jam, saya pergi kuliah pun. Ya Allah, awak banyak nak kereta ni. Holiday punya pukul. Angkat-angkat ya. Keluar ke selalu. Keluar semua. Sakan punya berjalan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, matahari Mak Saleh kalau bercuti ni, tuan-tuan pergi Langkawi lah, tak buka lagi lah. Saya tiap-tiap bulan kuliah di Langkawi sejak tahun 2000. 20 tahun lah. PhD dah buat-buat Langkawi. Profesor dah semua. Saya sampai kata cukup lah, aku letih lah naik feri ni. 20 tahun lah. Saya kata carilah ustaz ni, aku tak mai pun hampa tak mati eh, kata. Dah ustaz kena mai. Mai lah setiap bulan. Ni sejak PKP ni tak mai lagi. Tak pergi. 20 tahun. Tak faham lagi man sepak pungkok jawab dah. Kadang kita pergi berjalan tepi pantai Cinang apa semua. Petang-petang kan sebelum kuliah. Nak cuci mata lah. Cuci sungguh. Kan? Cuci sungguh. Menengok Mak Saleh 3-4 orang. Dia baring tu. 4 orang. 4 juzuk hilang. Cabuk betul. Dia pun kata tak tengok rugi. Itu fatwa geng-geng pula.
Kita teringinlah nak melepak kena mi goreng apa tepi pantai tu. Dia mai dengan sunbath dia. Dia mai dia nak ambil sinar matahari dia. Pakai tu kira nak buat apa? Buaya putih. Lagu tu lagu. Dia lumuk badan bagus punya baring kan dia peduli orang dah. Pasal apa? Matahari. Sinar matahari untuk kulit. Sekarang bulan dah blok matahari, hampa tak dapat matahari, hampa kena semayang, minta dengan aku. Tu dia semayang gerhana. Tuan-tuan yang dibendang, tuan-tuan yang menoreh getah, tuan-tuan kerja apa pun, ni daun-daun hijau, dia perlu matahari. Bendang tuan-tuan perlu cahaya matahari. Proses membina makanan. Daun-daun hijau membina makanan, kita panggil fotosintesis. Klorofil, daun hijau, dia perlu air, dia perlu baja, dia perlu sinar matahari. Sekarang aku tutup cahaya matahari, bendang padi apa nak jadi lagu mana, empas mayang apa minta ke aku. Allahu Akbar. Tu yang suruh semayang. Nelayan-nelayan di Tanjung Dawai, Kuala Kedah, ikan-ikan yang ada di laut, antara makanan ikan ialah plankton. Plankton ialah satu rumpai di dalam laut yang menjadi makanan ikan. Plankton ini, dia nak hidup, dia mesti ada sinar matahari. Iaitu matahari akan tembak air laut, lalu suam-suam air laut tu menghidupkan plankton. Bila plankton hidup, ikan boleh makan. Bila ikan makan, ikan pun gemuk. Kita pun ambil, bagus punya goreng. Matahari tak ada, ikan nak makan apa? Tinggal ikan bilis je. Baik tu, hampa kena semayang. Hampa minta dengan aku. Allahu Akbar. Ya Rabbal Alamin. Kerdilnya kita, tak ada apa bagi kita. Semuanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka peranan bulan. Bulan blok cahaya matahari. Namanya gerhana matahari. Satu lagi, bulan juga. Peranan bulan juga dipanggil gerhana bulan. Apabila bulan memasuki bayangan bumi. Bila kita gelap malam, belah Eropah siang, matahari tembak dia. Maka kita jadi gelap. Bayangan bumi jatuh kat kita, kita gelap. Maka bulan masuk dalam bayangan bumi. Maka bila bulan yang putar bumi, dia masuk dalam bayangan bumi, namanya gerhana bulan. Bulan jadi gelap. Dan selalunya gerhana bulan mesti berlaku 13, 14 atau 15 hari bulan Qamar. Dia takkan berlaku bulan sabit. Dia mesti bulan penuh. Allahu Akbar. Kenapa semayang? Penting tak cahaya bulan? Penting. Kalau tuan-tuan belajar ilmu psikologi, ilmu jiwa, antara yang boleh menenangkan jiwa selain daripada hisap rokok, depa kata. Depa katalah hisap rokok jiwa tenang, tak kucin. Serabut lagi ada. Selain daripada ketenangan yang manusia cari, antaranya kata ahli psikologi, jiwa kamu akan jadi tenang bila? Bila kamu tengok bulan penuh. Mesti setuju dengan saya. Pengalaman saya berdakwah 25 tahun. Alhamdulillah.
25 tahun sebagai pendakwa. Kadang-kadang balik malam lalu highway. Balik Ipoh, balik KL apa semua. Lalu highway, bulan mengambang penuh. Allahu Akbar tuan-tuan. Off aircon, buka tingkap. Bawa pun slow highway tu, 100 yang gitu. Sebelum tu 108. Kan? Bila tengok bulan penuh, kita pun slow 100, buka tingkap, tengok bulan. Jatuh ayat mata. Allahu Akbar tuan. Tenang jiwa. Lo tengok satu macam dia punya cahaya. Dia menenangkan jiwa. Nak tenang lagi, bulan atas bumi di Kuala Ketil isi borang lagi tenang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Jangan sembang borang tak isi. Takbir kuat, tikui mampu. Cek-cek tengok borang pun tak isi. Nama pun tak ada. Mengundi-mengundi tak ada nama. Nama pun tak ada. Tak ada, tak daftar pun. Terajang, bukan sepak lah. Terajang tu. Takbir kemain lagi. Sembang Islam derah. Tengok nama pun tak ada dan daftar pemilih. Mangku ayun betul. Tuan-tuan, muslimin muslimat, itulah bulan. Tenang jiwa kita. Allah. Dan bulan ni ada kaitan dengan moisture, kelembapan bumi. Dia ada tu di sudut kajian. Maka bila bulan jadi gelap, bumi macam sakit. Allah semayang, datang balik cahaya bulan, bumi seronok. Ini dia. Bulan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bintang cakrawala. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Allah. Macam tengok bintang malam-malam. Imam Qatadah kata, kenapa Allah cipta bintang? Malam hari tengok bintang. Yang kelip dia tu nampak jauh. Kalau kita tengok nampak putih, macam dekat aja. Itu satelit. Itu satelit. Bukan bintang. Bintang tu yang malap-malap tu. Yang putih, kita tengok putih-putih. Itu satelit. Satelit ni, dia tak jauh. Dia dalam 400 kilometer daripada bumi. Kira Sungai Petani Seremban lah. Sungai Petani Seremban lebih kurang 400 kilometer. Itu kedudukan satelit. Satelit cuaca. Kan? Satelit kita nak tengok live secara langsung. Pertandingan bola sepak ke apa, Piala Dunia. Dia pakai apa? Pakai satelit. Miasat 2. Dia panggil satelit tu Miasat 2. Bayarlah. Malaysia kena bayarlah. Siapa yang bayarnya? Kitalah. Nama dia apa? Astro lah. Ketika Amerika nak tangkap arwah Saddam, Amerika menghantar satu satelit khas mengintip kedudukan Saddam. Itu yang dapat sampai tahap tu. Lalu digantung Saddam. Panjang cerita. Tuan-tuan, itu satelit yang Dr. Sheikh Muzaffar naik tu. Kan? Dr. Sheikh Muzaffar zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri. Ingat lagi. Sheikh Muzaffar, rakyat Malaysia pertama yang dipilih untuk sampai ke International Space Station, ISS, milik negara Rusia. Rusia offer Malaysia, hantar you punya rakyat seorang. Itu yang buat pemilihan tu. Kan? Itu yang buat pemilihan. Akhirnya terpilih Dr. Sheikh Muzaffar sebagai rakyat pertama yang dipilih untuk menyertai misi pergi ke International Space Station. Station
angkasa antarabangsa ISS milik negara Rusia. Kira tempat tu tempat latihan lah di angkasa. Jarak dia 400 kilometer daripada bumi. Sungai Tani, Seremban, tu jarak dia. Nak sampai sana bukan senang. Latihan demi latihan yang Dr. Sheikh Muzaffar jalani, yang kita tengok dalam TV. Sampai JAKIM keluarkan panduan bagaimana dia nak solat. Kena solat walau di atas. JAKIM keluar panduan. Lagu mana waktu dia nak solat. Subuh waktu bila, zuhur bila. Lepas tu mardi, packing barang makanan dia. Dia nak makan apa? Burger. Burger jadi kecil eh. Cube kecil eh. Dia nak makan apa? Maggi goreng. Maggi goreng kecil aja. Tapi rasa maggi goreng. Itu yang kita tengok dalam TV tu. Dia lambung kan. Benda atas mana ada graviti. Sheikh Muzaffar pun pusing-pusing makan burger. Dia nak minum air kan. Tengok air tu jantu aja. Tak ada graviti. Air mineral tu kurang nak masuk. Sebab dia tak isap okok. Buat dia isap okok, dia nak isap okok lagu mana? Bayang. Ha, tu 400 kilometer. Tu satellite. Yang kita tengok klip tak berapa tu nampak jauh. Itulah bintang. Jarak dengan bumi ribu kilometer jauh. Maka kata Imam Qatadah, Allah Ta'ala buat bintang kerana tiga sebab. Pertama kata Imam Qatadah, sebagai penghias langit. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya, dan sesungguhnya kami telah menghias langit dunia. Hias perangai kita kan. Allah tahu makhluk suka berhias. Kita pi masjid, kullu inda kulli masjidin, tiap kali kamu ke masjid, kata Allah, ambillah perhiasan. Maknanya pakai smart, buah minyak atar, tambah hari Jumaat ni. Smart. Ni semayang Jumaat pakai t-shirt dengan pendek. T-shirt pula belakang tulis macam-macam. Ada sekali tu saya solat asar bulan puasa di Laguna. Solat asar bulan puasa. Tahulah asar puasa lagu mana letih. Depan saya mamat pakai t-shirt dengan pendek. Belakang dia tulis catering makanan. Empa bayar. Saya belakang ni dia ayat liok. Dia tulis tu. Menu satu. Ayak Bandung. Dan ayak Bandung tu tumbang dah kita. Ayam masak merah. Tulis semua kat baju tu. Menu catering dia. Saya kata mangkuk punya orang. Belum puasa. Baik tu makruh. Pakai lengan pendek. Solat hukum dia makruh. Pi tambah tulis-tulis tu. Lagilah makruh. Baik tu anak pakai lengan pendek. Duduk belakang Jojo. Duduk karut. Duduk belakang tu imam lah tu. Bilal belah kanan dia. Dia pula belakang tu imam. Sehari imam batal solat. Mampu yang anak pergi ganti. Yang bukan reti. Ini koboi ni. Haru betul lah. Tulis catering makanan. Meleleh ayat liat kita. Baik solat asar dah. Kalau zuhur mati syahid dah. Haru betul. Berhias. Pi masjid smart. Pakai leklok. Hari kemerdekaan. Dululah. Bila hari kemerdekaan. Ada perarakan kereta berhias. Ha gitu. Kan? Kereta berhias. Jabatan custom, jabatan tu hias. Tu bagilah. Nombor satu hadiah sekian-sekian. Tu sifat manusia. Suka berhias. Allah Ta'ala kata, aku hias langit. Zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih. Aku hias langit dunia dengan misbah. Jamak dia masabih. Pelita-pelita.
yakni bintang. Maka kata Imam Qatadah, pertama, fungsi bintang ialah menghias langit. Kedua, fungsi bintang, kata Imam Qatadah, adalah sebagai petunjuk bagi musafir darat dan lautan. Orang zaman dulu musafir di laut, mana ada gyro compass, tak ada compass, mereka berpandu kepada bintang. Orang di darat pandu pada bintang. Kalau kita belajar pula buruj, bintang tu macam-macam. Ada bintang yang menunjuk ke arah utara. Ada bintang yang satu bintang, dia tunjuk straight arah Kaabah. Ada? Ada bintang yang dinanti oleh petani zaman dulu untuk harvest, menuai. Zaman mereka nak menuai. Bila mereka nak tuai gandum mereka, mereka tunggu bintang tu. Keluar aja mereka menuai. Itu orang zaman dulu. Allah, petunjuk untuk manusia di bumi dan di laut. Dan yang ketiga, fungsi bintang ialah melempar syaitan-syaitan, jin-jin yang mencuri berita-berita di langit. Syihabar rasada. Kami akan dipanah oleh satu cahaya, oleh satu bebola api yang akan membakar kami, kata para jin. Sebelum Nabi lahir, jin boleh naik bebas mendengar perbualan malaikat dan dibawa turun ke bumi dan diasak kepada dukun-dukun, tok-tok bomoh untuk mensyirikkan mereka. Bila Nabi lahir, mereka tak boleh dah. Mereka naik aja, mereka akan dipanah rujuman lisyayatin, oleh satu pelita, oleh satu bola api. Kita kata apa? Taik bintang. Kita kata bahasa kita taik bintang lah, meteor. Kan kadang-kadang malam-malam cerah kan, kita nampak warna merah. Kan dia lalu, pernah saya yakin ibu ayah pernah tengok. Dia lalu kat langit, warna merah. Itu dia lah tu, sedang memburu syaitan. Laju dia pergi. Kita pula merah waktu tu. Takut dia konah. Ruju mali syaitan. Allahu Akbar. Tiga fungsi bintang. Tiga tujuan Allah cipta bintang, kata Imam Qatadah. Baik. Bintang cakrawala pun bertasbih. Kenapa? Ma fis sama. Semua yang ada di langit. Baik. Dan malaikat-malaikat Allah yang menjadi penduduk di langit. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Langit ada berapa? 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa. Langit ada 7 lapisan. Yang kita tengok ni baru langit dunia, as-sama ad-dunya, belum langit satu. Belum, ni langit dunia. Bayang Rasulullah tembus inda sidratil muntaha. Atas lagi langit 7, namanya sidratil muntaha. Itu kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menaikkan Rasulullah, mengangkat Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Setiap langit ada malaikat. Selain daripada malaikat yang jaga pintu-pintu langit. Langit ingat ada pintu, abwabus sama. Langit ada pintu, kita tak nampak. Setiap pintu ada malaikat jaga. Selain daripada itu, ada malaikat yang memenuhi ruang-ruang langit untuk membantu tentera-tentera Allah. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin.
Allah kata, tak cukupkah wahai Muhammad? Ketika kami menurunkan untuk kamu salasati alafin, salasah tiga, alafin, alfun, ribu, 3,000 malaikah. Yang dipanggil alaf. Alaf tu mana 1,000. Alaf baru, alaf baru. Cakap Arab tu alaf. Alafun, alfun. Alfun makna 1,000. Allah kata, tak cukupkah wahai Muhammad? Kami turunkan untukmu 3,000 malaikah dalam perang Badar. Surah Ali Imran, juzuk 4. Dalam surah Ali Imran ada dua ayat. Satu, Allah sebut salasata alafin, 3,000. Satu lagi ayat, bikhomsati alafin, 5,000. So jumlah malaikat yang turun bantu Nabi dalam perang Badar, 3,000 ke 5,000 malaikat. Dua-dua ayat ni pada juzuk 4 Ali Imran. Surah lain tak ada. Dalam Ali Imran sahaja. Allahu Akbar. Nabi kata, waktu Nabi munajat, lalu tuan-tuan pergi kawasan Badar, 163 kilometer daripada Madinah. Tuan bayanglah iman para sahabat. Badar berlaku bulan puasa. Tuan-tuan bayang tentera Nabi, 307 orang mengikut riwayat yang agak kuat, 307 sahaja. Yang kata 313, ya awal. Tetapi 6 orang terpaksa bertahan, tinggal di Madinah 6 orang. Siapa mereka? Pertama, 2 orang yang menjadi perisik awal. Nabi suruh pergi riki, pergi tengok kawasan Badar. Tuan-tuan boleh faham zaman Nabi perang, mana ada kompas apa semua. Nak pergi check lah, tengok tempat, point dia apa semua tak ada. So mereka hanya berpandu kepada pemerhatian mata sahaja. Bukit pasir, hari ni duduk sini, besok bukit pasir dah lari sana, angin tiup. So dua perisik awal, bila Nabi hantar riki kawasan Badar, dua perisik ni sesat, tak jumpa jalan. Penin, sampai habis Badar baru balik. Dua orang lagi yang terlibat dalam hutang piutang. Nabi kata, hampa dua orang ada hutang banyak kan? Ya, ya Rasulullah. Aduk Madinah, kerja, cari duit, jangan pergi perang, bayar hutang. Itu dia kata hutang. Dah empat dah. Kemudian seorang yang menjadi pemangku Perdana Menteri Madinah, Al-Munzir. Nabi suruh dia stay back. Hang tunggu Madinah, pangku urusan di Madinah. Lima. Dan yang keenam, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang tidak terlibat dalam Badar kerana anaknya, isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tenat. Ruqayyah waktu tu tengah sakit teruk. Maka Nabi kata, jangan pergi perang, jaga bini hang. Cukup tengok kawan-kawan kita tak mai usra, tak mai simulasi pilihan raya ke apa, yang berhormat sebut menyembang tadi. Tengok muka tak ada. Jangan tuduh awak, cek dulu. Jangan tuduh dia ni, memanglah ustaz, dia ni memang karutnya. Isak okok. Hang isak okok tu kira okey tu. Hang kira karut habis semua orang. Cek dulu tengok. Tara Sena Osman pun Nabi tak bagi pergi, hang jaga bini hang. Perang Badar tu bukan perang Ahzab ke apa, dah ke depan dah. Perang pertama sahabat nak hadapi. Hidup mati Islam. Pimai bini, hang jaga dulu. Kita pun sangka baik, apa tengok-tengok tak mai, rupanya mak mentua mai rumah.
Rupanya pi beli Friskies kucing habis tu yang tak mai tu. Ayang tu sepak perempuanlah. Kena tengok sebab juga. Maka Ruqayyah akhirnya meninggal dunia sehabis perang Badar. Maka Sayyidina Osman kahwin pula selepasnya dengan Ummi Kulsum, anak Nabi yang ketiga. Cuma Ummi Kulsum salah satu seorang anak Nabi yang tidak dikurniakan anak. Zainab ada anak, Ruqayyah ada anak, Fatimah ada anak. Allah uji, Ummi Kulsum tidak dapat anak sampai dia wafat. Dia seorang aja tak ada anak. Allahu Akbar. Ujian. Anak Nabi pun Allah uji begitu. Baik. Bila Nabi munajat, kan Nabi doa, Allahumma intahlik hadhil isabah la tu'bad. Nabi angkat tangan doa. Sampai jatuh ridak atas bahu Nabi tu, jatuh. Sayyidina Abu Bakar ambil, letak balik atas bahu Nabi. Abu Bakar kata, kafa ya Rasul, cukup wahai Rasulullah, cukup. Allah akan tolong kita. Punya Nabi angkat tinggi sebab Badar bukan main-main. Tiba-tiba Nabi jatuh tangan. Nabi tunjuk, Nabi kata, tu malaikat turun. Allahu Akbar. Rasulullah kata, malaikat turun daripada lapisan langit yang ketiga. Itu Nabi sebut. Dalam perang Badar, malaikat langit tiga Allah perintah turun bantu Rasul aku. Ramai mana? Quran sebut bisalasati alafin 3000, satu ayat lagi bi khamsah 5000. Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab itu kita berjuang Islam ni, kita kena yakin pertolongan Allah. Jangan tak yakin. Jangan tak yakin. Keyakinan ni mesti kuat. Bahawa risalah yang kita bawa, risalah untuk ajak manusia paut pegang Islam, yang kita tahu susah perjalanan dia jauh. Laukana araban kariban, jauh perjalanan dia. Tetapi keyakinan kita ialah sampai masanya Allah akan tolong. Buat kerja sudah. Buat kerja sudah. Ikut arahan dia elok, buat kerja. Sami'na wa ata'na. Pimpinan arah taat. Selagi tidak menyanggahi Allah dan Rasul, wajib. Maka yang lain tu kerja Allah. Kita buat kerja. Usrah ke, tamrin ke, apa, jalan. Yakin pertolongan mesti sampai. Walayansurannallahu mayyansur. Itu janji Allah. Aku akan menolong orang yang menolong menegakkan agama. Allah pasti tolong. Muslimin dan muslim. Allah tolong Nabi dalam perang Badar. Allah tolong Nabi walaupun tidak malaikat, tapi Allah tolong dalam perang Ahzab dengan angin puting beliung. Bayangkan 10,000 tentera Ahzab. Ulama kata 10,000 daripada Makkah, gabungan Abu Sufyan dengan Yahudi dengan puak Badui yang dibeli dengan beras, yang dibayar duit. 10,000 kata ulama, 10,000 tentera semuanya berkuda. Bayanglah. Daripada hujung parit yang sahabat gali sampai hujung parit, kuda. Nabi dan sahabat ada 3,000 ke 5,000 tentera, tak ramai. Empat lekeh gali parit, buat cangkul. Musim sejuk, makanan tak cukup. Tapi lihat pertolongan Allah, dia hantar angin. Sehingga kata ulama, angin itu punya laju menerbangkan khemah-khemah Abu Sufyan,
menerbangkan habis semuanya sampai mereka tak tahan dah, kena balik juga. Tetapi bila angin itu, kata ulama, dia masuk belah Madinah, dia jadi sepoi bahasa. Kita pergi ziarah kan kawasan Perang Ahzab. Kita tengok Jabal Silak tu, bukit tu, parit tu di bawah Nabi gali. Ya Allah, ya Tuhan, tanah punya keras. Bayangkan angin tu datang dengan ribut yang kuat. Ulama kata dia masuk Madinah jadi sepoi-sepoi bahasa, kerana angin adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan. Subhanallah. Balik gitulah. Samsing sangat 10,000 tentera pukul Muhammad hari ini. Allah hantar angin. Ribut. Ada yang baru nak cucu rokok, rokok terbang. Tak dahan. Dengan main-main. Jihad membela agama Allah. Kita tidak keseorangan. Walau manusia mencemuh, kita tidak keseorangan. Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Apa dia sinah? Allah tidak mengambil sinah, jauh sekali an-naum. An-naum mengantuk, semua faham. An-naum tidur, semua faham. Nak tengok sinah, tu. Orang bawa kereta, tiba-tiba dah kapan ni, lebuh raya. Sinah makna apa? Terlelap sekejap. Microsleep. Dipanggil microsleep. Terlelap sekejap lah. Kita punya sedap bawa ni. Tiba-tiba sekejap lah. Terlelap itu. Dia panggil sinah. Sedar-sedar dah kapan ni. Na'udzubillah. Cuba bayang kalau Allah sinah. Cuba bayang. Cuba bayang. Kalau Allah sinah, Allah terlelap sekejap, hancur langit bumi. Terbit matahari elok, bulan keluar elok, pasang surut air laut, sat lagi durian keluar, habis durian keluar manggih, habis manggih balik rokok. Tersusun rapi alam. Kenapa? Zat yang maha zat, dan dia la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dengan kata tidur, terlelap pun tak ada bagi Allah. Tuan-tuan, terlelap dah saya tengok. Saya pun nak berhenti dah sepuluh setengah. Kan? Terlelap biasa. Relax, angguk-angguk. Baik tu dia senyap. Kan? Nyak-nyak tengok dalam poket dia ada rokok. Naik semangat balik. Kita tidak keseorangan. Letih, penat, lelah. Kerja Islam ni letih, penat, lelah. Pusat sembang, tidur tak cukup, duit habis. Rehat memang tak cukup, comfort. Tapi kita tidak keseorangan. Kita diajar oleh Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kita diajar oleh Allah, kalau kamu letih dalam membawa risalah agama Allah, aku nak beritahu, kata Allah, musuh kamu pun letih lawan kamu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kamu rasa letih, musuh pun letih. Nak fikir lagu mana nak lanyak Islam,
Lagu mana nak hancurkan agama? Lagu mana nak maki ulama? Duduk fikir siang malam. Tambahlah dengan Facebook, dengan macam-macam boleh masuk. Fikir lagu mana ni nak bagi orang jauh dengan ulama. Allah kata, jangan ingat kamu aja letih, musuh kamu pun letih. Tetapi kamu ada benda yang musuh kamu tak ada. Wa tarjuna minallah ma la yarju. Kamu letih sebab kamu nak rahmat Allah. Kamu letih, kamu nak redha Allah, kamu nak syurga Allah, kamu nak Allah ampun kamu. Kamu letih. Ma la yarjun. Musuh tak nak yang tu. Musuh letih bukan nak redha Allah. Dia nak tengok Islam jatuh. Mereka tak ada tu, kamu ada. Maka kamu kena gembira atas keletihan itu. Berkata Ibnu Taimiyah, banggalah kamu. Bangga yang kamu mesti ada dalam diri kamu, kata Ibnu Taimiyah, ialah bangga bila kamu bekerja untuk agama ini. Kamu mesti bangga. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kamu mesti bangga. Itu kebanggaan yang kamu mesti ada. Karena Allah memilih kamu bekerja untuk agama ini. Alhamdulillah. Maka bintang, cakrawala, malaikat Allah, semuanya bertasbih yang menjadi penduduk di langit. Apa Allah sebut? Yusabbihuna billayli wan nahari wa hum la yas'am. Fa inistakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna billayli wan nahar wa hum la yas'amun. Ayat 37 atau 38 surah Fussilat. Hamim Fussilat, antara dua ayat, 37 38 tak silap, 38. Apa kata Allah? Fa inistakbaru. Kalau kamu manusia belagak sombong. Hei manusia, kamu sombong, aku tak heran. Sebab fallazina 'inda rabbika. Sebab di sisi Tuhan kamu, aku ada malaikat-malaikat yusabbihuna billaili wan nahar. Di mana malaikat aku ni tasbih aku siang malam. Kamu nak lawan aku, kamu punya pasal, aku tak heran. Kamu tak ingat aku, aku tak heran. Sebab aku ada malaikat yusabbihuna billayli wan nahar wa hum la yasamun. Ayat 38 Fussilat, ayat sujud tilawah, sujud sejadah. Wa hum la yasamun, dan mereka waktu tasbih pada aku, la yasamun, mereka tidak bosan-bosan. Tak ada bosan. Tu malaikat. Aku tak heran dengan hampa. Kalau hampa tak ingat ke aku, hampa nak lawan aku, neraka aku tunggu. Tu dia tasbih. Baik, sambung. Penduduk-penduduk bumi pula pada bulan depan. Bulan depan. Kita sambung bulan depan. Penduduk-penduduk bumi. Kita sambung di situ. So, saya harap pihak pengurusan boleh sediakan insya-Allah. So, bulan depan seorang satu kitab. Tak ada beli pun photostat, tolong beli. RM10 Dunhill RM16 lebih. Aku tahu walau aku tak isap kok. Kan? Dunhill 16 ke 17 gitulah. Hak siapa kata harga tepat, confirm sok. Ni baru RM10. RM10 ilmu, tuan-tuan, ilmu. Dan kita bagi pahala kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi.
Sebab itu orang dia suka tulis buku, sebab bila dia mati, pahala, pahala, pahala. Ya Allah, ya Tuhan. InsyaAllah bulan depan kita bahas. So, saya harap ada seorang satu. InsyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bahas pada pagi ini, dan saya dimaklumkan oleh yang berhormat tadi, program PEG hari ini, petang ni, besok. So, saya mengharapkan participation ataupun kerjasama tuan-tuan muslimat untuk menjayakan program-program seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan menjadikan pertemuan kita pada pagi ini asbab untuk saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu keturunan kita, ibu ayah kita, keturunan ibu ayah kita mendapat syafaat di bumi mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.